Ini painkiller obat ya. Banyak banget obatnya ini, painkiller. Terus ini obat buat mata ya, buat tetes mata. Ada tiga macam. Kalau ini 3 jam sekali, kalau ini 1 jam sekali. Ya, banyak banget tuh obatnya. Kasih painkiller karena biar nggak sakit ya. Terus saya operasinya di Raffles Hospital di sini. Yap. Nah ini udah selesai. Jadi pendekar mata satu sekarang saya. Ini tangannya sakit banget. Tadi di infus. Nah ini, your hair like a chicken. My hair like chicken. Saya apa pendekar mata satu ini? Like chicken. Dikasih sarapan teh sama sandwich. Ini guys, oh don't cry baby, don't, cause I have looking happy baby, looking galak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya karena operasi mata saya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih buat semuanya. Love you. Hi guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso. Oke guys, kali ini saya kembali dengan pendekar mata satu ya guys, karena saya habis operasi ya. Jadi matanya harus ditutup dulu ya. Oke, saya mau share kenapa saya operasi, karena saya kena katarak guys ya. Saya sekarang di Singapura ya, operasi. Jadi ada 2 minggu saya ini di Singapura karena harus periksa. Jadi daripada bolak-balik, jadi saya stay di Singapura dulu untuk sementara. Ya begini guys, tuh kayak pendekar mata satu, bukan kayak pendekar mata satu, emang pendekar mata satu ya guys ya. Tuh lihat kayak gini ya, dan besok pagi saya ke rumah sakit lagi ya, buat mencopot ini perban sama diperiksa dokter. Terus lagi nanti tanggal 25 saya balik lagi ke rumah sakit ya. Tanggal 25 saya kembali lagi ke rumah sakit untuk memeriksakan, make sure ya kalau everything is alright ya. Jadi dilihat semuanya baik-baik saja ya. So begini. Jadi saya mau share juga apa ya? Bukan di saat saya apa jalan-jalan cantik ya. Jadi di saat saya apa kayak begini, kayak pendekar mata satu, saya juga share ya guys. Jadi biar tahu gitu. Oke. Sebenarnya ini katarak sudah lama ya guys. Sudah lama, cuma sama dokter tuh disarankan dikasih 4 tetes, tapi tetap nggak bisa membesar ya, membesar sedikit sih, pelan ya. Dan saya apa ya, kalau kurang tidur atau gimana gitu ya, kecapean tuh selalu merah, dan renang juga bisa membuat mata saya merah. Dan akhirnya ya udah saya bilang operasi. Dan oke, tadi kan ada yang tanya ya, katarak itu penyebabnya apa. Semoga mbaknya bisa melihat video saya ya mbak ya, karena saya banyak banget komen-komen, saya belum sempat balas ya mbak ya. Katarak itu disebabkan oleh pancaran sinar matahari ya, yang sangat kuat. Biasanya kan panas banget ya mbak ya, harus pakai kacamata mbak ya. Saya juga pernah bikin videonya ya, nanti saya share ya di box ya, deskripsi ya, nanti jadi mbak bisa melihat ya. Jadi kalau bisa, kalau pas naik sepeda motor atau jalan-jalan ke laut atau kemana, kalau pas panas, panas itu pakai kacamata ya mbak. Dulu saya kan sering apa namanya berjemur ya sama suami, saya nggak pernah pakai kacamata. Nah disitulah mulai tumbuh katarak ya. Oke guys, kayaknya saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa gitu. Dan saya juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman saya ya, buat mendoakan operasinya berjalan dengan lancar ya, dengan lancar, dengan baik. Terima kasih buat semuanya ya guys. I love you. Mwah. Nah ini udah selesai. Jadi pendekar mata satu sekarang saya.
Ini tangannya sakit banget. Tadi di infus. Honey, your hair like chicken. My hair like chicken. Saya apa? Pendekar mata satu ini. Like chicken. Dikasih sarapan teh sama sandwich. Ini guys. Oh, don't cry baby. Because I am looking. This is my sayang. My sayang. Hello. Hello. My sayang, always with me. Jadi pendekar mata satu saya guys. So the doctor will take out tomorrow, honey. Because this is different. This. Yeah, that is different. Different medicine. Ini rambut saya kayak rambut ayam ya guys. Rambut ayam. Ya, udah biarin aja. Gak apa-apa. Nunggu dokter. Ini tadi pagi operasinya jam mulai jam 8 ya. Saya kesini jam 5:30 saya sudah kesini. So you did not meet the doctor yet. 12. Yeah, but what before. Yeah, waking. Before. Yeah. Yeah, but he came here. Yeah, but he didn't okay, see you. Okay, guys, thank you. After waking up. Not yet. Not yet. We only, will come on. Only before waking. Before operation. Yes. Okay, love you all. No, I only love you. I don't love all. I only love you.